Di video kali ini, aku bakal main deck Zhujiang Tinkerer Workshop. Langsung Zabu. Wah, dia main deck move ya. Green Goblin kiri. Jahat banget nih. Apa tuh? Human Torch, oke. Kita bakal penuhin ya. Wah, dia nge-snap dong. Polaris nggak bisa dimainin nih. Jelek kalau tarik multiple man atau human torch. Jadi aku bakal spam goblin dulu. Oh, apa tuh? Shuri dan human torch. Oke. Tengahnya udah penuh, tapi kalau dia ada Heimdall masih bisa digeser-geser ya. Ini aku penuhin kirinya lagi dan debris nih. Wah, nggak ada kartu yang bisa digeser nih. Dia nge-snap ya. Apakah aku perlu snap balik? Kayaknya bagus deh. Dia nggak bakal tip. Oh, kirinya langsung dipenuhin. Oh no. Oh, Carnage. Oke. Untung ya dia Carnage. Kalau nggak mati aku. Oke. Debris lagi nggak? Aku bakal debris lagi dong. Debris dan Khazar nih. Ininya aku makan kanan. Kalau dia nggak mainin langsung penuh tuh. Di akhir aku bisa Blue Marvel dan Shanna nih. Oh, dia penuhin kiri. Phoenix Force jadi apa tuh? Jadi Shuri dong. Tapi bisa digeser ya Shurinya. Sembilan tambah empat 13, cuman setara tapi. Wah, gimana nih? Dia masih bisa geser Shuri sih, jadi 8 di sini. Apa aku debris aja ya? Debris dan Khazar. Bisa Shanna juga nih. Buat kasih kartu satu pas lagi. Biar di-buff Khazar. Kalau aku belum Marvel dan Shanna, kita coba lepas kiri ya. Tapi aku butuh power nih, Shanna. Semoga Shanna kasih satu kos yang bagus. Come on. Aduh, jadi mbakku dong. Kiri, apakah menang? Shurinya digeser ya. Venom, oke, kanannya menang. Oh, udah menang dong. Tapi bentar, kiri itu apa tuh? Taskmaster. Oke. Menang 8 cube dong. Wah, Sinister London. Kalau ada Green Goblin, bagus deh. Apa tuh? Zero. Wah. Ada kemungkinan dia main Shuri ya. The Hood. Bisa sih double Carnage habis ini. Lumayan loh, 2 Demon. Tapi kalau nggak ke... Tapi kalau satu putnya nggak kemakan, agak PR ya. Tapi kita coba aja. Lizard, oke. Lecugila dong. Kita Carnage dan langsung Demon nih. Semoga Carnage-nya ke kanan. Buat makanin Hood. Titania. Ah, diubah dong. Astaga. Titania-nya aku makan nih.
Apa nih bagusnya? Kalau gini, ada kemungkinan bisa tarik salah satu yang di sini ya, jelek. Kalau tarik ke tengah, aku nlun, tapi aduh. Dazzler aja dulu. Endman? Sinister? Itu Titania bisa aku ambil ya di akhir. Oh, Debris. Nice. Aduh, bentar. Debris langsung penuh sih. Kiriku, ini bakal aktifin Endman dia. Tapi aku masih punya satu slot. Kalau aku Zabu gini dan dia nggak mainin di sini, Titania-nya bakal tetap balik ke dia tapi... Ah, bodo amat lah ya sama lane kanan. Mending aku coba menangin kiri sama tengah nih. Oh, dia main. Titannya lompat dan brute. Astaga, penuh laneku. Oh, tapi dia juga penuh tuh. Nice. Oke. Oh, unggul juga kanannya. Steroid, oke, nice. Ada Hood dan Viper nih. Wah, killin dong. Tapi aku tetap Viper dulu nih. Aduh, kartu 3 kos bakal ketarik-tarik ya. Harus Carnage Demon nih. Oh, dia main discard. Wah, ada swamnya dong. Citadel. Oke, berarti aku bakal Debris dulu. Abis itu Carnage Demon nih. Dan aku ada sana juga nih buat isi killin kalau kurang. Oh, dia mainin kiri. Hah? Double swarm di kiri. Dia nggak mau kontes tengah ya? Gini dulu nggak sih? Dia nge-skip. Ini Titania bisa di sini. Zabu. Abis itu aku bakal Shanna dan Dazzler nih palingan. Tapi tengahnya sisa satu tempat ya, nggak bisa keisi. Sayang banget. Kalau aku Dazzler dan Titania sekarang, Dazzlernya bakal ketarik. Jadi jangan, mending Zabu dulu. Dia mainin kiri, apa tuh? Hellcow, Nakia, Apocalypse, wah. Tapi tengahku udah menang nih. Kiri juga udah menang. Apakah ini bot? Kayaknya bot deh. Aku Shanna dan Dazzler nih. Shanna bakal panggil kartu satu kos, jadi nggak bakal ketarik. Dazzler bakal dapet buff nih. Ya, dia suren. The Hub dikasih Titania nih. Aku mainin The Hood aja dulu. Ayo, Viper. Viper. Aduh, Dream Dimension. Double Titania. Demon langsung lah ya. Demon langsung dan semoga aku ngedraw Viper nih. Come on. Collector. Oh, dari The Hub. Aduh, Sokovia. Ah, Dazzlernya kena. Infinite. Debris nggak sih? Walaupun kalau Viper harus 50-50 ya. Tapi nggak apa-apa. Lockjaw. Oh, dia main deck Lockjaw. Ini bisa nih. Jadi penuh tuh. Aku yang refill duluan ya. Tapi kalau dia mainin satu kartu, Titania-nya balik. Kalau dia main di sini.
Tapi gak masalah, dia udah langsung penuh tuh tengahnya. Aku bakal gini. Oke, penuh. Titanianya gue lompat berarti. Please jadi yang kecil. Oh, dia taruh Thor di tengah. Please jadi yang kecil aja. Waps, 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 waps. Pecah fast. Oke, tapi masih unggul. Ada Carnage. Atau aku Kazar dulu ya. Kazar. Iya deh, Kazar dulu. Kazar kanan. Dia nggak ada kartu yang bisa dimainin. Dia nge-skip. Tapi tadi Infinite udah kena discard Sokovia ya. Oh, dia suret. Nightcrawl. Masih nge-skip. Palingan di 3 aku bakal debris kiri nih. Angela atau debris kanan. Aduh, Vormir. Oh, debris tengah. Debris tengah, habis itu Viper. Langsung penuh tuh. Tapi dia juga ada Nightcrawl sih. Wah, Daredevil ya. Polaris atau Viper? Kayaknya aku mending Polaris deh. Polaris dan Titania nih. Oke, Nightcrawl-nya digeser. Tarik apa nih? Tarik batu. Dia main rescue di tengah. Kalau aku Blue Marvel, Titania-nya lompat. Oke, Blue Marvel aja dulu. Rescue, kalau dia Profesor X tengah, aku kalah ya tengahnya. Tiga, apa ini, masa bot? Dia nggak mainin di rescue. Di strong kanannya, oke. Okay. Iceman, kena Titania. Kalau aku gini, bisa ngebuff lagi nih, kartu satu cost. Tapi aku nggak perlu tuh Titania di kiri. Lebih baik Titania di sini. 6. Ini nggak sih yang paling bagus? Aku lepas kanan. Kalau Dazzler, Dazzler bakal jadi 6. Dazzler lebih besar ya. Ini kalau dia pindahin Nightcrawl dan nggak mainin, aku masih menang sih kirinya. Asal jangan Shang-Chi nih. Waduh, Titania lompat. Oke, tapi masih unggul ya kirinya. Hobgoblin, oke. Kayaknya bot nih. Agak aneh mainnya. Miniatur. Skip dulu. Wah, on reveal nggak aktif dong. Jelek nih. Langsung Carnage saja lah ya. Carnage di kiri. Scarlet. Daily Bugle dong. Jadi apa nih? Bass. Viper. Aku bakal Polaris ini dulu. Tarik Scarlet. Di turn 4 bisa Titania Goblin nih. Bass dan apa tuh? Invisible. Apa nih? Invisible Bass. Apakah Deck Bones? Aku bakal gini ya. Dia yang reveal duluan tuh. Kalau dia nggak mainin, bisa nih. Tapi kalau dia mainin di kanan, mati aku. Please jangan mainin di kanan ya. Please lah. Come on. Main di kiri atau tengah aja. Ayo. Kiri atau tengah. Kiri. Oke. Okay. Oh, nggak ada yang ketarik. Oke, satu lane udah menang. Kita coba menanginin yang lain.
Belum Marvel tengah dulu nggak sih? Tapi tanganku lumayan busuk deh. Dazzler Buzz. Kalau Viper bahaya ya, aduh. Oh, tapi bisa sih. Viper, Dazzler, dan Buzz di tengah. Magic. Oh, Debris. Penuh tuh. Ini kita 50-50 nih. Kalau penuh, aku masih punya Shanna, Kazar buat menangin kiri. Ini Bas langsung aku taruh tengah deh. Lumayan nih, jadi 2 power. Rencana apapun yang kamu lakukan, ini bakal penuh tuh. Ayo, batu aja, please, please, please. Batu, batu, batu. Aduh, Carnage. Tapi masih oke ya, cuman beda 3 tuh. Oh, Iron Man tengah dong. Oke. Kita tinggal mainin Zabu dan Dazzler. Ini taruh The Hood, gak masalah. Taruh The Hood buat kasih buff ke Dazzler juga nih. Tapi... Oh, oke, dia Soren. Draft ya. Wah. Kato-kato besar lagi di tangan. Green Goblin dong. Oke. Tapi dia bisa penuhin draft ya. Semoga dia mainin satu kartu aja nih. Sentinel. Semoga cuma Sentinel nih. Walaupun aku kasih dia draft. Tapi jelek ya. Atau Green Goblin tengah? Jangan deh. Kiri. Oke. Tapi aku kasih dia draft nih. Aku bakal coba Shanna tengah. Dan aku rasa dia nggak bakal mainin di kanan. Oh, waduh. Dia main kanan dong. Kartu satu kosku. Hancur dong. Ya, sayang banget. Oh, tapi ada Agus nih. Agus tengah. Dan Titania aja. Tapi kalau dia Dino sekarang, susah juga nih. Oh, dia ada kartu 0 cost ya. Rock Slide, oke. Okay. Bisa nggak ini aku menang? Cuman pakai Dazzler. Dazzler bakal jadi 6. Dia ada kartu The Rough. Semoga itu kartu yang jelek ya The Rough-nya. Oh no. Zola? Oke. Okay. bentar. Kiri apa nih? Kanan maksudnya. Lumarvel. Oh, setara. Menang. Oh, ya setara dong. Ya. Astaga, setara. Baiklah, untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.